Ribuan warga masyarakat Sekelurahan Seimati Kecamatan Medan Labuhan datang berbondong-bondong menghadiri acara gelar Tablik Akbar kaum muslimin dan muslimat yang dilaksanakan di lapangan terbuka Tambak Sari lingkungan Kelurahan Seimati, dalam rangka merajut serta mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah tahun politik. Acara Tablik Akbar ini juga dihadiri oleh Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ucai sebagai pemimpin ceramah, Lurah Seimati, tokoh pemuda, Anggiat Simbolon, Janses Simbolon anggota DPRD Kota Medan, Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Labuhan, para tokoh agama, pengurus panitia pelaksana Tablik Akbar dan Sholat Nasyifi Hadro. Acara Tablik Akbar kaum muslimin dan muslimat Sekelurahan Seimati Kecamatan Medan Labuhan ini juga diisi dengan tema. Dalam kegiatan Tablik Akbar kaum muslimin dan muslimat yang sedang berlangsung diselenggarakan oleh pengurus pelaksana Tablik Akbar tersebut mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari tokoh pemuda Seimati di Kecamatan Medan Labuhan Anggiat Simbolon dan Janses Simbolon anggota DPRD Kota Medan. Selaku tokoh pemuda di Kecamatan Medan Labuhan ini, Anggiat Simbolon sangat mendukung sekali dan sangat mengapresiasi terhadap panitia yang telah menyelenggarakan Tablik Akbar di tempat kita ini. Harapan kita panitia tidak bosan-bosannya untuk boleh melaksanakan Tablik Akbar di tahun berikutnya. Sehingga harapan kita kegiatan Tablik Akbar juga ini menjadi agenda tahunan buat masyarakat yang ada khususnya di Kelurahan Seimati Kecamatan Medan Labuhan ini, kalau untuk acara Tablik Akbar seperti ini baru inilah yang terbesar di Kelurahan Seimati. Sementara itu, Ustadz Anugrah Cahyadi atau Ucai menambahkan, bahwa kegiatan ini dilangsungkan Tablik Akbar dalam rangka merajut serta mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah tahun politik. Ada dua yang saya sampaikan, hidup ini memang butuh seni untuk merangkul semua kalangan, agar kita satu visi dan misi dalam mewujudkan pemilu yang damai. Acara Tablik Akbar kaum muslimin dan muslimat Sekelurahan Seimati Kecamatan Medan Labuhan ini ditutup dengan undian nomor berhadiah berupa handphone Android bagi 10 pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sembako secara simbolis kepada warga yang diserahkan oleh tokoh pemuda Seimati Janses Simbolon, Anggiat Simbolon, pengurus panitia pelaksana Tablik Akbar dan para tokoh agama lainnya. Menggarakan Tablik Akbar di tempat kita ini. Ya, harapan kita panitia tidak bosan-bosannya untuk boleh melaksanakan Tablik Akbar di tahun berikutnya, sehingga harapan kita juga ini menjadi agenda tahunan buat masyarakat yang ada di Kelurahan Seimati. Nah, kegiatan ini dilangsungkan Tablik Akbar dalam rangka merajut ukhuwah serta mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah tahun politik. Ada dua yang saya sampaikan, hidup ini memang butuh seni untuk merangkul semua kalangan agar kita satu visi dan misi dalam mewujudkan pemilu yang damai. Kedua, lewat kerjasama dan sama-sama bekerja. Artinya, tidak memandang status kita siapa dan apa jabatan kita, tapi lewat kerjasama dan sama-sama bekerja itu akan membentuk sebuah komunitas yang mampu menjaga demokrasi di tengah pikirnya pesta politik dan pesta demokrasi di tahun 2024. Terima kasih. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus melaporkan.